Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Arum. Kali ini aku bakal sedikit memberikan pengetahuan mengenai tarian yang ada di Provinsi Riau, yaitu tari zapin. Ngomong-ngomong soal Riau, aku sekarang lagi pakai baju adat Riau yang bisa dinamain baju Melayu atau baju kebaya labo. Oke, balik lagi ke zapin. Nah, zapin itu ada 13 gerakan yang terdiri dari gerakan dan hitungan yang berbeda. Jadi, stay tune! Yang pertama ada zapin 1 atau salam pembuka. Nah, zapin salam pembuka ini terdiri dari 3x8 hitungan. Ini dia! Ada salam sembah. Nah, salam sembahnya sebenarnya nggak terhitung dari gerakan, akan tetapi dia setiap zapin mau dimulai pakai salam sembah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu tadi gerakan dari salam sembah. Nah, kemudian yang ketiga ada jalan biasa. Nah, jalan biasa ini terdiri dari 2x8 bolak-balik. Seperti ini gerakannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang keempat ada titi batang. Nah, titi batang ini terdiri dari 1x8 hitungan. Ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kelima ada sud mundur. Sud mundur ini terdiri dari 1,5x8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang keenam ada sud maju. Nah, sud maju ini kedepannya itu ada 1,5x8 hitungan. Kemudian mundurnya itu 1x8 dengan gerakan jalan biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu dia tadi gerakan dari sud maju atau gerakan 6. Kemudian itu ada gerakan 7. Nama gerakannya itu adalah siku keluang. Nah, siku keluang ini terdiri dari 2x8. Begini gerakannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan gerakan 8 yaitu gelombang barat. Nah, gelombang barat ini terdiri dari 3x8 hitungan. Nah, gerakannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
10 ini biasanya jarang untuk ditarikan karena gerakannya itu sangat rumit. Menurut aku juga sangat rumit, tapi itu nama gerakannya adalah gerakan menyambar. Nah, jadi gerakannya seperti ini. 11, 12, dan 13. Nah, cara bergeraknya ini hampir sama, cuman yang ke-11 itu namanya pecah 8, yang ke-12 itu namanya ayam patah, dan yang ke-13 itu adalah pecah 8 3 kali. Nah, seperti itu gerakannya.
gerakan drapping secara umumnya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga dari video ini jadi banyak orang yang tahu mengenai tari zapping. Sekian dari aku, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.